Iping, dan aku Lim. Kuping dan Iping, inilah dia. Kembas giras itu biasa. Kuping dan Iping, ragam aksinya. Kami senangi siapa jua. Kuping dan Iping, selamanya. Betul. Di sebalik tabi, bagian satu. Lela, polis entry. Wantu jaga. Polis mati, pencuri jaga. Kau, kumpulan pencuri. Yeay, itu polis. Jangan lari, polis. Kalau berani, panjatlah. Hah, baik. Hah, panjat, panjat. Dah hilang. Baik, sudah hilang. Hei, kawan-kawan, ada nampak? Mana? Sana? Sana? Situ? Marvelous! Marvelous! Hello, Daddy. Daddy! Hello, Daddy! Nanti saya pun balik! Lagi, jangan lagi! Alah! Dah kena tangkap! Susah juga nak tangkap kau! Sebab Isen jatuh atas patung ni tadi. Memang macam itulah. Aku gurau je. Janganlah marah Intan Payung. Ada satu je. Tak dapatlah aku nak jadu singgit. Korang tengok teka tau. Cuba teka aku siapa. Na 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 na. Ha, Uncle Mutu kan? Betul, betul, betul. Benda ni dah patah. Yalah. Kenapa buat patah? Ish, budak-budak ni. Ini barang berharga. Bukan buat main. Tak boleh diharap. Habis wayang kulit aku. Taklah mahal. Kau ada buat salah ke? Nak buat. Taklah benda ni susah nak dapat. Dapatkan korang habis susah. Aduh. Kau pun sama. Menyusahkan.
Ha? Siapa tadi? Nak nampak pun entah. Ipin, ha? Mari pergi rumah tu. Jom. Ha? Ha? Ha, apa hal? Tak ada apa-apa. Saja nak jumpa Atuk. Atuk, tadi ada orang tua marah kita orang. Siapa? Tak kenal. Dia di Mesai Bintang. Hmm? Janggut panjang. Muka garam. Macam... macam tu. Di sebalik tabi, bahagian 2. Ha, apa hal? Tak ada apa-apa. Saja nak jumpa Atuk. Atuk, tadi ada orang tua marah kita orang. Siapa? Tak kenal. Dia di Mesin Bintang. Hmm? Janggut panjang. Muka garam. Macam... macam tu. Ha, pandai mengerti orang tua. Minta maaf tu. Alah, inilah budak-budaknya. Tak tahu langsung menghargai barang warisan kita. Hei, sampai patah dibuatnya. Aduh, geramnya aku. Bukan senang nak buat ni. Ish. Tak, bukan kita orang yang buat. Ah, sudahlah. Alang, cepat. Kita nak mula ni. Cepatlah. Yelah. Tunggu sekejap. Eh. Kau berdua balik. Tak payah nak tengok. Bukan reti pun. Hei. Tak apalah, Mat. Biar dia orang tengok. Biar dia orang belajar. Suka hati kau lah, Alang. Dah, kau ambil yang itu. Letak sini. Yelah. Huh? Ha, kamu berdua duduk diam-diam. Jangan kacau apa-apa. Faham? Tersebut kisah sebuah negara. Negara maju rakyatnya ramai. Raja adil rakyat pun suka. Hidup rakyat aman dan damai. Berani nak masuk dengan kaki kotor tu? Pergi masa dulu. Tentang mana korang pergi main? Hai, budak-budak ni. Akak ni garang lah. Macam Atuk tu. Ha? Atuk mana pula? Atuk yang kat rumah Tok Dalang tu. Kau berdua buat apa ke sana? Mengacau Atuk? Jura main wayang kulit. Ipi nak tengok. Tapi tiba-tiba... Raja adil rakyat pun suka. Hidup rakyat aman dan damai. Aku dah kata. Patutlah lari macam kilat. Kena kejar rupanya. Ipin, tengok ni. Aku nak cuba. Datang seekor raksasa. Lain kali, bila pergi rumah orang, biar berperangai baik. Jangan nak pegang sana sini. Kacau sana sini. Faham? Hei, dengar tak apa nasihat tu? Dengar. Yelah tu, main-main pula.
Aku terbang. Mana Haji? Kau jadi burung pula. Ini boleh beli? Ambil ni. Upin, Ipin, where are you? Kak. Buat apa tu? Tak ada apa-apa. Saja kemas-kemas bilik. Rajinlah sangat. Mana Ipin? Ada. Dah buat kerja sekolah? Dah. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, Upin masuk dulu. Tak nak tengok tik. Apa-apa je lah. Sabariah tak mau melukakan hati Kasim Selamat. Kasim Selamat? Siapa dia Kasim Selamat? Ahli muzik. Ahli muzik? Memang pantang Datuk Nenek aku ahli muzik. Anak tidak mengenang jasa. 3 hari aku boleh tempoh untuk berfikir. Dapatkan ice cream metropok. Kak Kamu hilang. Kemenangan hari raya. Terus, cari apa? Jadah. Tadi ada Ros lipat. Tapi tak ingat mana Ros letak. Opa ada nampak? Opa! Kasim di dalam keadaan. Kan apabila cumbi... Bin, mana lagi satu? Kat belakang kau. Dah cukup. Jom kita mula. Kau duduk kat situ. Boleh, boleh, boleh. Tak sabar. Kenapa ni tu? Di sebalik tabi bahagian 3. Di sebuah kampung ada 2 adik beradik kembar yang cerdik dan comel. Yang ini adik saya Ipin. Betul, betul, betul. Mereka ada seorang kakak. Yang mana ni? Yang tu. Ha, ambil yang tu. Yang sangat garang namanya Rose. Pada suatu hari, Upin, Ipin, mana cadar kak? Ada sini. Dah kena gantung. Apa? Dush, dush. Kepung-kepung. Bos? Kaya. Kak nak ke mana tu? Sekolah dah siap. Hai. Kena ni. Ambil ni. Akak selalu marah-marah. Tak sayang kita lah tu. Opah pun dah. Itu bukan opah. Mia. Opah pun datang dengan berkata. Opah cakap apa ya? Opa cakap, pergi tidur, dah malam. Terima kasih. Pandai korang main wayang kulit. Berbakat macam akak. Jadi, bolehlah kita orang buat persembahan? Boleh. Cuba tunjuk patung wayang kulit kau orang. Opa nak tengok. Ni Opa. Bolehlah tu. 2 je. Lebih pun tak apa. Boleh aku jual RM2. Kenapa? Aku salah cakap ke? Eish, bukan senang nak buat. Bolehlah tu. Ha, nanti atau boleh tengok kita orang main. Bawa tombak sekali. Atau buat kan eh? Bolehlah tu. Yalah, bolehlah tu. Bolehlah. Bolehlah. Atau kan hebat? Yalah, yalah. Yes, saya senang, saya senang. Saya pun mau tengok. Tampaknya. Tengok apa? Ya, macam main kulit. Benar. John, ya. Ada apa ni? Ada lah. Kau sudah sampai.
pertibaan juara wayang kulit Kampung Duda Ronto. Tuk Tanah! Ini Atok kenalkan, Tok Mat, legenda wayang kulit. Atok belajar dengan dia lah. Apa semua ni? Kami nak persembahkan wayang kulit bertajuk di sebalik tabi. Sini duduk, Mipi. Ha, Mat, sini. Ha. Hei tua, kau masih hidup? Huh? Ya, Jebat, aku masih hidup. Kenapa, Jebat? Kenapa kau mendahaga kepada raja? Tua, sebenarnya aku ingin menuntut pilih. Nanti. Mari, Alang, mari. Ali, apa dia orang buat kat belakang tu? Lamanya. Di istana amat sedih undang kurana. Teringatkan tua. Tua, peta menyesal. Sabarlah, tuanku. Tak sangka korang pandai main wayang kulit. Atuk ajar. Ha? Patung ni? Atuk ajar juga. Dah agak dah. Yelah, Mat. Kalau kita tak ajar dia orang, siapa lagi? Kita mesti tanamkan minat dan sayangkan wayang kulit ni ke dalam jiwa mereka. Kalau tak, hilang begitu saja. Betul-betul-betul. Setuju. Tok Mat, cantik tak wayang kulit tu? Cantik. Oh, jangan marah.